Kami dari Kembar Teknika yang juga kita perhatikan mesin. Di sini kita akan menggunakan mesin kami, yaitu mesin cetak kahing hidrolis atau cetak hidrolis. Di sini mesin kita kata kontrolnya adalah tipe 800 HSP. Namanya sekali cetak dia keluar 4, kalau dia 4 pis untuk kataku, kalau untuk kontrolnya bisa 8 pis. Ini cara pengoperasiannya. Ini yang langsung akan diperagakan oleh teknisi kami. Silahkan. Pertama, mesin ini terdiri satu satu antara mixer terus conveyor. Nah, conveyornya ini kisaran panjang 3 meter, mixernya kita menggunakan 120 cm yang diameter 120 cm, terus batakonya mesin kita batakonya tipe 800 HSP. Oke, langsung kita cek. Nah, untuk maksud yang kita gunakan ini adalah untuk batako lubang. Kita matakan ini tadi, isi. Untuk pengoperasiannya ini minimal 2 orang, maksimal 3 orang untuk proses pengerjaannya, untuk menggunakan informernya. Kita berat, kita ratakan lagi. Ini sudah rata cukup. Pastikan semuanya rata dan bersih rata. Kita turunkan.
turunkan makanya. Kita lebih berinovasi terhadap desain-desain yang kami produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.